Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Rumah Petani TV dimanapun teman-teman berada. Ya, di kesempatan kali ini kami mau berbagi pengalaman cara menyemai tanaman terong dari biji di perkarangan. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan di sini, media polybag ukuran 35x45 cm. Untuk media tanah yang kami pakai ini tanah percampuran ya, antara tanah hitam ditambah dengan skam dan juga pupuk kandang dengan perbandingan 2:1:1. Selanjutnya siapkan biji terong yang mau kita tanam ya. Untuk bijinya di sini teman-teman bisa ambil dari buahnya ataupun teman-teman bisa beli biji atau benih terong yang ada di kemasan, dijual di toko-toko pertanian. Ini langsung saja kita sebar ya. Ya, di atasnya kita timpa dengan media tanah lagi. Selanjutnya disiram teman-teman ya. Untuk penyiraman ini 1 hari sekali ya teman-teman. Setelah disiram, ini kita letakkan di tempat yang teduh dulu, terhindar dari sinar matahari secara langsung. Nanti jika terongnya sudah muncul atau sudah tumbuh, baru kita letakkan di tempat yang terkena sinar matahari. Oke? Ya, untuk contoh bibit terong yang usianya sudah 17 harian sejak tanam biji, kondisinya seperti ini teman-teman. Ini bibit terongnya sudah bisa kita pindah tanam ya, dikarenakan di sini sudah memenuhi syarat. Untuk daunnya sudah lebih dari 6 helai daun dan tingginya ini sudah mulai dari 1 jengkalan teman-teman. Oke teman-teman, sahabat Facebook dimanapun teman-teman berada, jadi itu tadi ya video berbagi pengalaman cara menyemai tanaman terong dari bijinya di media polybag. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan bisa teman-teman praktekkan di rumah ya. Untuk proses pemindahan bibit terong ini, next video akan kami buatkan. Jadi jika teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penfake Rumah Petani TV ini, teman-teman jangan lupa ya ikutin Penfake ini dan juga di share-share ke teman-teman kita lainnya yang membutuhkan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.